Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selvia Waliana. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar Seruyan yang telah kami rangkum dalam Info Seruyan hari ini. Pemirsa, info hari ini kami sajikan. Anggota DPRD Seruyan, Mistius, dalam forum rapat dengar pendapat menyampaikan usulan bentuk tim 9 untuk penanganan persoalan antara masyarakat desa dengan PBSKS. Pemirsa, info pertama kami awali dari Pemirsa, info selanjutnya. Masukan maupun saran juga disampaikan oleh Mistius dari fraksi MotoGP dalam rapat dengar pendapat yang terselenggara pada Selasa 31 Agustus 2021 di ruang rapat serbaguna DPRD Kabupaten Seruyan. Mistius menyampaikan usulan atau pendapat menurutnya untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan persoalan antara masyarakat adat desa dari 5 desa dengan pihak PBSKS PT Cipta Tani Kumai Sejahtera adalah dengan membentuk tim 9 yang terjun langsung ke lapangan untuk pengecekan. Mistius menambahkan bahwa untuk menghindari apa yang tidak diinginkan, maka DPRD Kabupaten Seruyan berkewajiban melindungi masyarakat adat desa maupun perusahaan sawit terkait. Ya, silakan Pak Mistius. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan rapat Ketua DPRD Kabupaten Seruyan beserta wakil-wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati Bapak Perwakilan dari Kejari, Bapak Kasat, dan yang saya hormati juga pimpinan dari pihak perusahaan. Yang saya hormati juga perwakilan-perwakilan dari desa-desa Tangga Batu, Teluk Bayur, Durian Baik, dan Rawa. Dan juga yang saya hormati perwakilan dari pihak eksekutif. Saya banyak terima kasih karena sudah kita berkumpul di sini, sudah dalam keadaan sehat semua. Dan saya apresiasikan kepada saudara-saudara kita yang dari desa-desa yang menginginkan 20% dari dalam RGU, mungkin seperti itu keinginan dari mereka. Mungkin tidak bisa selesai kalau kita bicara masalah undang-undang, mungkin teknisnya beliau secara teknis. Tetapi lebih bagus dan lebih real lagi, kita bentuk tim 9. Kita bentuk tim 9 dari Kapolres pun, dari Kejaksaan, itu dari profil eksekutif juga dari lembaga DPRD Kabupaten Seruyan. Bagus seperti itu, daripada kita nanti waktu kita habis, tidak saya. Jadi kita buat aja nanti nanti. Karena yang saya tahu, itu areanya 11.000 itu, kalau dari perwakilan dari eksekutif tadi bilang tidak ada aktivitas itu salah. Saya tahu di situ aktivitas sekarang masih berjalan lancar, ya Pak Manajer. Kalau Anda mengatakan tidak ada aktivitas mulai besok, aneh, ambil buahnya. Karena mereka bilang tidak ada aktivitas, ya kan? Lebih baik kalau di rumah aja, Pak. Nggak usah neko-neko kita. Ya sampai sekarang tidak ada, masih ada aktivitas. Bilang aja Pak, terserah aja sama Bapak perwakilan dari pihak perusahaan, jangan takut. Kita bekerja itu seperti saya ngomong ini seadanya saya dari hati saya. Karena di sini di tempat pusat kita berdebat dan mencari permasalahan dan memecah suatu masalah di sini Pak. Wajar kita salah pendapat, tetapi bukan kita harus anarkis. Ya kan? Kita harus sinergi dulu. Maksud saya ini pimpinan, jadi kita bentuk aja tim 9, kita buat aja bentuk lem, kita sama-sama menandatangani. Mungkin nanti kan dari pihak perwakilan kan ada juga bawaan untuk mewakili masyarakat sana. Karena yang saya tahu mungkin bukan dari perwakilan ini. Karena ada menghubungi saya bilang kalau tidak ada penyelesaian dari pemerintah daerah, mau tidak mau kami demokrasi lagi, demo. Saya bilang cari jalan yang baik. Karena di sini ada wakil rakyat, kalau memang hak Bapak, tetap kembali hak Bapak. Saya kembali lagi ke transmigrasi tadi kepada saudara-saudara yang dari TRAN, lupa saya tadi. Dari TRAN itu tidak ada salah, karena mereka ada LU, Pak. Jujur, karena mereka punya LU. Memang dari sana mereka sudah membawa sertifikat dari pusat. Jadi jangan adu lombakan masyarakat dengan pribumi, dengan masyarakat baru dari TRAN. Karena larinya masyarakat ini mereka tidak sekolah, Pak. Tidak sekolah sama sekali. Jujur, kalau kita ini paham aturan, Pak. Tahu ini pidananya ini kalau salah. Kalau masyarakat itu enak aja, mereka itu pendatang baru-baru di sini sudah dapat sertifikat, sudah dapat plasma. Sementara kita di sini dari nenek moyang kita ratusan tahun sudah hidup di sini,
tidak dapat apa-apa. Dan lagi, lahan inti itu tidak ada potensi dari tanah. Jujur saya, yang menjadi lahan inti sekarang adalah potensi desa yang menggugat ini. Ya, kenapa mereka menggugat? Karena atas dasarnya tadi, dasarnya itu tadi adalah potensi tadi, potensi mereka dan daerah mereka sendiri. Dan lagi, maka perlu kita cek tadi, harus membentuk tim 9 karena dia kita musuhi lagi peta-peta ini. Benar atau tidak? Karena peta ini cuma dibuat. Karena Bapak Abidin ini, Abidin pun tidak tahu perubahan-perubahannya seperti apa, penambahan-penambahan seperti apa. Jangan-jangan masyarakat berani menggugat ini ada yang ilegal, jujur. Ada yang ilegal, penambahannya lagi kan, kalau legal kan masing-masing. Kalau ilegal, apa namanya, kita ukur. Kalau apalagi tadi kan sudah dibicarakan, ada 4.000 sekian. Nah, kenapa kita tidak sikap itu aja? Kalau tidak ada aktivitas, ambil, kembalikan untuk masyarakat. Negara itu siapa? Punya masyarakat. Itu Pak, negara itu siapa? Yang duduk di bawah telapak kaki kita adalah mereka. Mereka berdiri dan duduk di bawah telapak kaki mereka sendiri. Jadi jangan adu domba masyarakat trans dengan lokal. Jangan ditutupkan lagi, kasihan warga dari trans. Mereka jauh-jauh dari trans cuma memberi kesaksian kok seperti ini. Sesuai dengan laporan perusahaan, mereka memang benar plasma itu mereka. Karena mereka juga yang utang di bank, sertifikat mereka digadai dan di bank. Mereka bayar sendiri Pak, potong dengan hasil itu. Saya tahu kenapa perusahaan bisa membuka itu. Dulu saya sering kenapa masyarakat mau buka apa namanya perkebunan plasma sawit, masyarakat dulu ini mau Pak buka plasma, mau, cuma alasan pemerintah itu selalu mengatakan karena itu KPK dan status kawasan. Begitu investor masuk Pak, terus bebas saja, bisa aja mereka. Kenapa mereka bisa, masyarakat tidak? Itu yang jadi pikiran kita. Jadi kita tidak perlu berdebat masalah hal ini. Yang perlu saya tekankan, kita bentuk tim 9, kita menentukan kerja terakhir rapat kita pada hari ini. Dan masalah yang sisa tadi yang belum resmi tadi, yang masih legal ilegal tadi, mari kita siapa tahu bisa disinkronkan, dikembalikan untuk masyarakat. Dan seperti hari ini lagi, silakan perusahaan mengurus secara administrasi lagi untuk perusahaan. Karena kita perusahaan bagi saya itu tetap kita lindungi. Bagaimana mereka adalah investor dan wajib kita lindungi sama-sama di sini. Dan itu saya tidak mau lagi keluarnya bapak-bapak ini terjadi demo lagi, klaim-klaim lagi, apalagi informasi mau menutup pabrik dan lain sebagainya mungkin seperti itu. Jangan sampai Pak. Kasihan masyarakat. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Bapak laporkan ke kepolisian, akhirnya dengan tindakan ini ada yang tindak pidana dan lain sebagainya, akhirnya ribut lagi. Sementara Bapak beraktivitas itu bukan satu bulan, tapi bertahun-tahun. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya, Pak Mestius. Banyak sudah saran masukan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan. Pemirsa, demikian info Surian hari ini. Saya Sylvia Waliana beserta redaksi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam SMTV.